Menjalankan bisnis perlu adanya perencanaan yang matang. Kamu harus menentukan bisnis yang akan dijalankan, kemudian mempelajari peluang usaha tersebut. Buat kamu yang bingung menentukan bisnis, berikut ide usaha rumahan yang bisa kamu jalankan. Membangun usaha laundry. Ide usaha di rumah yang selanjutnya adalah membangun usaha laundry. Bisnis ini mulai populer dan banyak masyarakat yang menjalankannya. Apalagi usaha bisa dijalankan di rumah yang berarti modal tidak terlalu besar. Untuk menjalankan bisnis ini, kamu cukup mengeluarkan biaya untuk membeli 2-3 unit mesin cuci saja. Sebesar 15 juta rupiah cukup untuk membeli alat tersebut. Membuka usaha tata rias. Ide bisnis rumahan lainnya adalah membuka usaha tata rias. Baik menata rias pengantin, wisuda, karnaval, dan lain sebagainya. Ini juga pekerjaan kreatif yang dicari oleh banyak orang. Jika kamu memiliki kemampuan untuk merias, tentu untuk mendapatkan penghasilan ratusan ribu rupiah setiap hari tidak akan sulit. Bahkan jika sudah populer, kamu bisa meraup penghasilan harian hingga jutaan rupiah. Oleh karena itu, keahlian ini harus dialihkan pada bidang usaha yang menghasilkan. Minimal, bisa dijadikan alternatif bisnis untuk mendapatkan tambahan uang belanja. Berbisnis studio foto. Memiliki kemampuan sebagai fotografer handal adalah anugerah yang harus disyukuri. Karena ini bisa mendatangkan penghasilan yang banyak. Apalagi, usaha juga bisa dijalankan dari rumah dengan cara membuka studio foto. Silakan pilih jenis usaha yang mampu kamu kelola. Bisa dengan membuka jasa foto ijazah, foto pengantin, foto pasca wisuda, dan lain sebagainya. Jika hasilnya bagus, tentu pelanggan akan antri di studio kamu, sekalipun banyak studio lain yang dibuka. Membuka usaha catering. Ide usaha rumahan yang menjanjikan selanjutnya adalah membuka usaha catering. Jangan sia-siakan kemampuan memasak kamu. Karena ini juga bisa dijadikan usaha rumahan yang bagus. Apalagi jika masakan kamu memang enak dan memiliki penampilan cantik lagi sehat. Apalagi di saat ini, ketika ada event seperti pesta, orang sudah enggan untuk memasak sendiri. Mereka lebih suka menyewa jasa catering sekalipun harus membayar dengan harga mahal. Usaha tailor. Jika kamu memiliki kemampuan menjahit dan merancang busana, maka ide usaha rumahan modal kecil bisa dijadikan pilihan. Karena ini juga bisnis yang sangat menguntungkan. Selain itu, karena merupakan pekerjaan kreatif, tentu bayarannya besar tergantung patokan harga yang kamu tawarkan. Jika hasilnya memang bagus, orang tidak akan menolak harga mahal tersebut. Apalagi jika kamu mampu menyelesaikan jahitan dan rancangan tepat waktu seperti yang diinginkan pemesan.